mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Hadirin semuanya yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di akhir bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dan baru saja sebelumnya kita juga merayakan tahun baru Hijriah. Hijriah berasal dari kata hijrah, artinya pindah. Maka saya doakan semua yang hadir di sini, termasuk yang ngomong, kita bisa pindah. Pindah dari mana ke mana? Pindah dari yang jomblo segera mendapat jodoh. Dari yang miskin pindah menjadi kaya, insya Allah sudah waktunya. Yang kaya bertambah kaya karena banyak amal, banyak sedekahnya. Yang sakit segera berobat, segera cepat sehat. Yang maksiat, ayo semuanya segera bertobat. Amin Allahumma. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul memperingati merayakan perayaan ulang tahun kemerdekaan NKRI tercinta, betul? Betul. Maka hari ini mari kita bercermin, menilai, mengintrospeksi, bermuhasabah, apakah kita ini sudah benar-benar merdeka? Apakah kita ini sudah selesai berjuang? Cukup sampai di sini saja? Kalau boleh saya jujur, dan harus saya jujur, dari lubuk hati saya yang paling dalam, lebih dalam dari Palung Mariana di Samudra Pasifik dan jauh di mata, kita ini sebenarnya belum merdeka seutuhnya. Kok bisa gitu sih gak merdeka? Sebab begini hadirin, dulu zaman penjajahan, nenek moyang kita, saudara-saudara kita, setanah air dan sebangsa, ada di Suriname, ada di Rusia, ada di berbagai negara, bekerja sebagai buruh kasar, dikirim oleh Belanda. Kasian ya. Sekarang juga sama, saudara-saudara kita ada di mana-mana. Di China Beijing ada, di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei, Singapura, Qatar, Suriah sebelum pecah perang, Bahrain, Oman, di Dubai ada, di Arab Saudi banyak. Kalau nggak jadi sopir jadi pembantu, betul? Dikirim sebagai buruh kasar. Hanya saja dulu dan sekarang ada perbedaannya. Siapa bilang nggak ada? Ada apa? Dulu dikirim Belanda, sekarang dikirim pemerintah, betul? Lalu apa bedanya merdeka dengan tidak merdeka? Kalau masih susah cari makan, apalagi di mengenyam pendidikan yang bermutu. Merdeka baru berasa jika dijalani oleh orang yang benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kebodohan, merdeka dari pemikiran yang terbelakang, merdeka dari prinsip yang bodoh, merdeka dari segala macam bentuk kemusyrikan. Setuju? Orang yang bodoh tidak bisa mensyukuri arti kemerdekaan yang sesungguhnya kecuali mengisi kemerdekaan dengan perayaan saja. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan sukses hidup di dunia, maka ada ilmunya, kuasailah. Barang siapa menginginkan sukses di akhirat, maka ada ilmunya, kuasailah ilmunya. Barang siapa menginginkan sukses di dunia wal akhirat, maka ada ilmunya, kuasailah keduanya. Hadirin, saudaraku, sahabatku, kita belum selesai berjuang. Kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah lebih dulu mendahului kita kembali ke rahmatullah. Dulu para jenderal, ulama, para pahlawan,
berakal, berjuang berdarah-darah, mengorbankan harta jiwa dan raga untuk memperjuangkan hak-hak kita, memperjuangkan generasi penerus bangsa. Agar apa? Agar mendapatkan kesetaraan pendidikan, karena dulu kita dikastakan. Yang diharapkan dengan pendidikan tersebut, kita bisa setara dalam hal ekonomi dan sosial, bahkan lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Tapi pada kenyataannya, sayang seribu kali sayang, yang diperjuangkan tidak merasa diperjuangkan, memaknai kemerdekaan hanya merdeka dari penjajah, merdeka dari gencatan senjata dar-der-dor, merdeka dari bom. Dulu kita dijajah Belanda, betul? Dulu kita dijajah Jepang, dulu kita dijajah PKI, sekarang kita dijajah uang. Demi uang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam jadi siang, siang jadi malam, demi untuk mencari makan. Kerja mati-matian, malah hasilnya mati beneran. Maksudnya apa? Kerja banting tulang susah payah bukan main, hasilnya main-main. Hasilnya tidak seberapa. Kenapa susah? Padahal kita sudah 78 tahun kita merdeka. Apa yang salah? Ternyata yang kita butuhkan adalah sebuah pendidikan bagaimana mencetak generasi yang handal. Di mana? Bagaimana? Tentunya dari keluarga yang handal pula. Lalu bagaimana membentuk, membangun keluarga yang handal? Maka yang dibutuhkan adalah sebuah kurikulum pernikahan yang mengajarkan bagaimana menjadi istri yang the best, bagaimana menjadi suami yang the best, bagaimana mendidik anak yang the best, bahkan bagaimana menjadi mertua yang the best. Ayah, ibu, keluarga adalah kepemimpinan terkecil dari sebuah negara. Mereka seperti akar, negara itu seperti pohon. Pohon itu bisa berdiri tegak kalau akar-akarnya kokoh. Betul? Walaupun dibangun berbagai pelatihan, walaupun dibangun gedung pendidikan bertingkat tinggi elit dan mewah merepet sawah, tapi pada kenyataannya masih banyak orang tua yang tidak memiliki ilmu menjalani pernikahan, ilmu mendidik anak, ilmu menjadi pasangan, maka semua itu akan sia-sia, tidak akan pernah mengentas dari yang namanya kemiskinan. Istri yang berilmu dengan yang tidak berilmu, cara memperlakukan pasangannya itu berbeda dan hasilnya pun berbeda. Istri yang berilmu memperlakukan suaminya seperti raja. Istri yang tidak berilmu, suaminya banyak dicerca. Suami hilang wibawa. Suami yang berilmu dengan yang tidak berilmu, cara memperlakukan istrinya berbeda dan hasilnya pun berbeda. Suami yang berilmu, istrinya diperlakukan seperti ratu. Suami yang tidak berilmu, istrinya diperlakukan seperti babu. Orang tua yang berilmu dengan yang tidak berilmu, cara memperlakukan anaknya itu berbeda dan hasilnya pun pasti beda. Orang tua yang berilmu memperlakukan anaknya seperti sultan, lah orang tua yang gak berilmu anaknya diperlakukan seperti setan. Dasar anak setan, dasar mama iblis. Apa? Bis? Enggak mah, kebelet pipis. Dasar anak gak berguna, dasar orang tua gak bermutu. Apa kamu bilang? Enggak mah, rambut gatal banyak kutu. Orang tua muda serapa, anak pandai bersilat lidah. Begitu pula mertua yang berilmu dengan yang tidak berilmu, kualifikasi cari menantu itu beda dan hasilnya pun beda pula. Mertua yang berilmu, nak bisa ngaji?
Alhamdulillah Bu, jangankan bisa ngaji, saya ini baik hati, tidak suka obral janji, apalagi dipuji. Macam kampanye. Alhamdulillah Bu, insya Allah saya ini calon tahun 2024. Mertua yang tidak berilmu nanyanya seperti ini, bisa masak apa aja? Bu, jangankan masak nasi, masak roti, masak sushi, masak ibu pun bisa jadi. Rupanya calon menantunya ini psikopat. Jadi, bapak ibu, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, berbeda cara berpikir, bersikap, mendidik, dan target tujuan hidup itu berbeda. Perlu diketahui dan dicatat, sukses dan tidak suksesnya anak, bahagia dan tidak bahagianya anak, tergantung orang tuanya, terutama ibunya. Bukankah surga itu di telapak kaki ibu? Betul? Pertanyaannya, ibu yang seperti apa yang bisa memberikan surga kepada anak-anaknya? Itulah satu di antara yang ada dalam kurikulum pernikahan. Ilmu menikah adalah ilmu membangun bangsa. Ilmu menikah adalah ilmu membangun generasi. Karena dari sana lahirlah segala macam model generasi. Ulama yang seperti apa, pemimpin yang seperti apa, pejabat yang seperti apa, pekerja yang seperti apa, rakyat yang model gimana, koruptor, pengangguran, pencuri, pembunuh, perampok, pezina, pemabuk, pemberani, ngepecundang, lahirnya dari keluarga. Betul? Maka yang dibutuhkan adalah sebuah kurikulum pernikahan yang harus diadakan di semua lembaga pendidikan setingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, semua jurusan. Bahkan perlu ada tes nikah sebelum menikah untuk memastikan siap menikah, siap mempunyai anak dengan segala resiko dan konsekuensinya. Kurikulum pernikahan bertujuan tidak sekedar mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi juga kehidupan rumah tangga yang berasa surga. Mendatangkan surga lebih awal, sukses lebih awal, pesat dan melejit baik secara finansial, intelektual, spiritual, serta dapat diwariskan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kejayaan Indonesia tercinta. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan murni dari pribadi saya sebagai manusia biasa. Saya hanya sebagai perantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.